Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, ngomong-ngomong, aku pengen curhat oleh gak? Oleh. Curhat toh. Aku pengen curhat. Nah, aku itu dua kanca, Rek. Arek lanang. Dek, aku ke kelas 5. Dek, aku ngejar-ngejar aku. Dan sampai SMP, MTS iki. Lah, bari nono. Dek, aku tetep ngejar-ngejar aku, Rek. Tapi aku tuh gak seneng. Ya, ya apa solusinya? Jadi aku gak ngejar-ngejar aku mana. Ya apa ya, aku harus ngomong baik-baik dorong. Tuh, aku harus ngomong. Tapi mungkin dia ya terlalu begitunya sama aku. Sampai segitunya dia juga belum ada aku. Ngejar-ngejar aja. Ya lucu pisan ya. Ya apa ya, ya apa ya solusinya? Aku njaluk pendapat loh nang kalian kabeh. Apa ya carane cek aku cek deku iso iso paham dan iso pekai apa perasaanku. Cek deku ojo gara-gara aku maneh, cek deku gak loro ngono lho. Atine ngomong apik-apik maneh lewat aku. Tapi aja tetep ngatai ngono gak piye ya, Rek. Awakmu wis hubungan berapa lama sih, maksudnya duduk pacaran sih kayak komunikasian ambil arek ya lumayan suwe tapi sering gak iku kayak mungkin sakit hati ya enggak aku tuh sih enak banget kita aku mana salah ya tapi ya lumayan alhamdulillah lah dia gak ngejar-ngejar awakmu palingnya dia sih. Nah, aku pengen ngerti lah, yuk piye solusine lek arek kok ngono. Ya, lek iso solusi sampe dhewe ngono ya. Ya, mungkin itu sifatnya, Rek. Dia jadi gak iso ya apa carane lu kan arek itu. Mungkin dia cowok sing setia mungkin. Iya ya. Nah. Mungkin arek wis kadung cinta ya. Awakmu pun aduh gak mana aku gak seneng. Ya weh sabar wae bunga noe areke iso ngelupakno awakmu dan gak ngejar-ngejar awakmu lagi kayak amin. Assalamualaikum warahmatullahi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.